Proses pertama yaitu menggambar sesuai pola. Ini yang warna putih polanya, yang warna tan ini kulitnya. Gambarnya pakai pensil putih. Ini upper-nya yang sudah digambar tadi sudah dilipat juga. Nah, ini masih belum dilapisin, jadi kelihatan seratnya. Yang ini sudah dilapisin, tinggal dijahit. Ini sandal wanita ini. Lapisannya juga kulit, kulit domba. Dengan kulit sapi. Nah, ini alasnya. Jahitannya tembus semua. Kelihatan enggak, guys? Kelihatan ya. Jahitannya tembus semua, jadi lebih kuat, bukan jahitan palsu. Ini yang warna tan. Jahitannya tembus semua. Begitu juga dengan upper-nya. Kelihatan jahitannya, Kak. Sudah kelihatan ya. Lipetan semua, jadi tidak terlihat kasar bekas guntingan. Ini hasilnya gimana? Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di share juga gak apa-apa, guys. Monggo, monggo.